3 murid terbaik Masutatsu Oyama yang telah memenangkan pertandingan Kyokushin vs Muay Thai di Stadion Lumpini, Thailand pada tahun 1964 yang bernama Akio Fujihara. Akio Fujihara dilahirkan pada tahun 1944 di Prefektur Akita, Jepang. Sejak kecil, Akio Fujihara sudah menunjukkan bakatnya di dunia seni bela diri. Ayahnya sering membawanya untuk latihan karate dari dojo ke dojo di seluruh Jepang. Hingga di usianya yang ke-14 tahun, takdirnya berubah ketika dia memutuskan untuk ikut dan bergabung bersama Masutatsu Oyama, seorang master karate yang cukup populer pada saat itu dengan gaya full kontak karatenya. Semenjak bergabung dan latihan di dojo Oyama, Akio Fujihara benar-benar menemukan tantangan sejati dalam hidupnya. Di situ dia dilatih dengan cukup keras dan disiplin dengan pengawasan yang sangat ketat yang menjadi ciri khas bagian daripada latihan Kyokushin Karate. Namun Akio Fujihara menerima semua itu dengan tekun dan penuh semangat tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Hal ini membuatnya mampu menerapkan jiwa Bushido dalam kehidupannya sehari-hari. Dia sangat terinspirasi dengan kisah hidup Masutatsu Oyama dan berniat ingin menjadi seorang karateka yang terkuat di dunia. Dan dengan bimbingan Masutatsu Oyama, Akio Fujihara mampu melampaui lepas batas kemampuannya, di mana dia memiliki ukuran yang tubuh kecil dari pria-pria di Asia. Hal ini terbukti pada usianya yang 17 tahun, dia berhasil meraih prestasi sebagai juara karate di seluruh Jepang. Hingga pada puncak kejayaan Akio Fujihara, tatkala Masutatsu Oyama mengutus Akio Fujihara bersama dua orang rekannya yang bernama Tadashi Nakamura dan Kenji Kurosawa untuk terbang ke Thailand menerima tantangan terbuka daripada juara Muay Thai di Thailand melalui seorang promotor yang bernama Osamu Saguchi. Pertandingan ini diadakan untuk menentukan negara mana yang memiliki seni bela diri terbaik di dunia, dan kompetisi ini diadakan di Stadion Lumpini, Thailand pada tahun 1964, dan pertandingan ini diberi nama Kyokushin versus Muay Thai, di mana Tadashi Nakamura berhadapan dengan Nai Kanompam, seorang petarung legendaris Muay Thai di Thailand. Pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Tadashi Nakamura dari Kyokushin Karate dengan TKO. Namun sayangnya, pertandingan ini tidak terdokumentasi secara luas, berbeda dengan kedua rekannya seperti Kenji Kurosawa ketika dia berhadapan dengan Rawe Dechechai, di mana dalam pertandingan ini Kenji Kurosawa terjatuh akibat kena siku atau hiji yang dilancarkan oleh lawannya telak ke arah mukanya sehingga membuat Kenji Kurosawa tergeletak seketika. Dan ini dapat dilihat di YouTube dokumentasi pertandingan mereka. Sementara Akio Fujihara bertarung melawan Pavelo Kontai, dan pertarungan ini dimenangkan oleh Akio Fujihara dengan TKO. Dokumentasinya juga dapat dilihat di YouTube. Hingga akhirnya pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Jepang dengan skor 2-1. Pertarungan Kyokushin vs Muay Thai di tahun 1964. Dan semenjak saat itu, nama Akio Fujihara semakin populer di Jepang. Banyak masyarakat pada saat itu berbondong-bondong hanya ingin menyaksikan Akio Fujihara bersama rekan-rekannya untuk berlatih Kyokushin Karate. Bahkan Akio Fujihara menjadi salah satu idola anak muda di Jepang pada saat itu. Namun walaupun demikian, tidak menjadikan Akio Fujihara jadi sombong. Dia selalu bersikap sopan dan hormat kepada semua orang-orang yang menyapanya. Setelah pensiun dari kompetisi turnamen seni bela diri, Akio Fujihara memutuskan
untuk berbagi pengetahuannya tentang Kyokushin Karate melalui dojo-dojo Kyokushin Karate di seluruh dunia. Dan bukan hanya mengajarkan tentang teknik-teknik seni bela diri. Di situ, dia juga menerapkan tentang nilai-nilai kedisiplinan dan ketekunan dalam berlatih Kyokushin Karate, serta kerendahan hati layaknya seorang Bushido Kyokushin Karate. Akio Fujihara, warisannya dalam dunia karate, terus hidup setelah kematiannya di tahun 2016. Inilah perjalanan Akio Fujihara. Memang tidak banyak informasi yang didapat tentang dirinya. Hal ini diakibatkan karena memang Akio Fujihara memiliki tipikal seorang pria yang sangat tertutup, namun memiliki jiwa Bushido seorang Kyokushin Karate dengan kerendahan hatinya, namun memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Like jika suka, dan jangan lupa subscribe. Saya, Tertib Kenam Lala, Os.